So yang ni kalau sekiranya yang terlibat dengan ekspor, yang ini kena masukkan yang lebih lah. Ekspor ataupun import, dia ada tambahan data yang diperlukan, iaitu nama penghantar dan juga alamat penghantar dan juga nombor cukai penghantar ni. Okey, yang lain-lain rasanya tak ada lah. Yang ni nombor negara asal apa semua ni just untuk menyenangkan data lah sebenarnya. Tapi data tu bukan mandatory lah. Okay, next.